Ridho. Alhamdulillah kemarin alhamdulillah telah dinyatakan bebas bersyarat. Bisa hadir di dalam perayaan ini halal bihalal keluarga. Ya kita semua senang, ya Ridho juga senang. Ini harapan bahwa Ridho akan menjadikan pesantren yang kedua ini sebagai cambuk yang lebih pedih, yang lebih keras untuk tidak masuk pesantren yang ketiga kali kira-kira. Alhamdulillah, harapan kita seperti itu. Ada peringatan mungkin dari Bang Haji untuk Bang Ridho sendiri? Ya, ketika masuk yang kedua saya katakan sama Bang, hands up, angkat tangan, tidak akan lagi mengkrit kamu di dalam posisi ini supaya itu menjadi cambuk buat dia. Kalau terjadi lagi, Bapak nggak bercampur. Itu adalah tanggung kamu dunia akhirat supaya ini menjadi apa juga buat dia, biar dimanjakan. Nah, ini jadi pelajaran lah buat dia. Ada tambahan dari pada sahabat sampai itu. Ya, saya rasa ada. Dia lebih apa? Lebih religius. Oke, saya rasa itu. Bunda Rika, kita ada bilang sesuatu ke Pak. Bunda Rika, akan what's our planning ke depan tentang karir. Saya bilang enggak enak kok lagi nih. Kita atur bagaimana. Lebaran kemarin di Pak Jika